Oke, selamat datang di mata kuliah sistem operasi. Di week ke-8 ini kita akan membahas sistem operasi Linux, yang mana sistem operasi Linux ini merupakan sistem operasi yang open source. Di samping Windows yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita akan coba untuk mengeksplorasi sistem operasi yang lain, yaitu Linux. Oke, outline untuk apa yang akan kita pelajari kali ini, kita akan belajar mengenai pengertian dari open source. Ya, karena Linux itu merupakan sistem operasi yang open source, kita harus tahu apa arti open source itu sendiri. Setelah itu kita akan belajar mengenai Unix, ya, pengertian Unix, Unix, dan juga pengertian Linux. Ya, Unix itu merupakan induk dari Linux, sehingga kalau kita belajar sistem operasi Linux, kita harus tahu apa itu Unix. Dan juga kita akan mengeksplorasi beberapa distro Linux ya. Nah, kita nggak akan eksplorasi semua, kita akan fokuskan ke salah satu distro Linux yaitu Ubuntu. Penjelasan selanjutnya nanti akan kalian bisa lihat di slide-slide berikutnya. Dan juga yang terakhir nanti kita akan menginstall sistem operasi Linux. Oke, kita mulai dari pengertian open source itu sendiri. Oke, apa itu open source? Berdasarkan sumber dari www.opensource.com, the term open source refers to something people can modify and share because its design is publicly accessible. Apa itu maksudnya? Nah, open source itu merupakan sesuatu yang semua orang bisa memodifikasinya, sehingga isi dari open source itu sendiri bisa dibuka oleh semua orang ya, dan semua orang bebas untuk memodifikasi sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Itu dari pengertian dari open source ya. Sedangkan pengertian dari software open source software is software with source code that anyone can inspect, modify, and enhance ya. Jadi software open source adalah software yang code-nya itu bisa di inspect, bisa dimodifikasi, dan juga bisa di-enhance atau diperbaiki oleh semua orang. Jadi kalau kita bicara software open source itu, softwarenya bisa kita lihat kodenya, ya, code-nya, source-nya kita bisa lihat, dan kita bebas untuk memodifikasinya tanpa harus memikirkan lisensi yang harus kita bayar dan sebagainya. Untuk sistem operasi Linux ini, dia merupakan sistem operasi open source, sehingga kita bisa memodifikasi sistem operasi Linux itu sesuai dengan keinginan kita. Dan semua orang bisa berkontribusi untuk melakukan perbaikan di sistem operasi Linux itu sendiri. Oke, kita masuk ke pengertian Unix. Sebelum kita masuk sistem operasi Linux, kita harus tahu dulu apa itu pengertian Unix ya. Sebelum mengenal jauh tentang Linux, kita wajib mengetahui tentang Unix terlebih dahulu. Unix adalah sistem operasi proprietor, perangkat lunak yang dimiliki secara eksklusif oleh pihak tertentu, yang dikembangkan oleh pusat penelitian Bell Labs pada tahun 1970 oleh Ken Thompson, Dennis Ritchie, dan sejumlah pengembang lain. Nah, Unix ini merupakan sistem operasi yang berbayar sebenarnya, dan dikembangkan oleh Bell Labs, oleh Ken Thompson, dan Dennis Ritchie. Nah, Linux itu sebenarnya dia terinspirasi dari Unix. Semua sistem operasi Linux itu dia basisnya adalah dia Unix-like, atau seperti Unix, tapi dia berbeda, bukan Unix. Oke. Nah, pengertian Unix ya, karena Unix adalah perangkat lunak proprietor, Unix tidak tersedia secara gratis, juga tidak open source ya. Unix itu berbayar dan tidak open source. Untuk mengembangkan Unix harus mendapat izin atau lisensi dari Bell Labs ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan sistem operasi Unix ya, kita harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta Unix itu sendiri, yaitu Bell Labs. Oke, kita masuk ke pengertian Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi open source yang disebarluaskan secara gratis di bawah naungan lisensi GNU/GPL. Software ini merupakan turunan Unix yang bekerja di berbagai jenis hardware komputer, dan lisensi GNU/GPL memberikan program lengkap beserta sumber code-nya atau source code. Oke, jadi Linux itu dia merupakan sistem operasi yang open source ya, dan dia itu bisa kita download secara gratis. Lisensinya di bawah naungan GNU/GPL. Nah, apa itu GNU/GPL? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Pengertian GNU, nah, apa itu GNU? GNU adalah GNU not Unix, recursive. Nah, pengertiannya itu sedikit Unix ya. Kenapa? Pengertian atau kepanjangan dari GNU itu apa? GNU not Unix, GNU not Unix ya. GNU itu bukan Unix, tapi seperti Unix. Nah, Unix-like, tapi bukan Unix. Nah, ini yang mengembangkan dulu, entah terpikir seperti apa ya, dia menamai GNU itu ya singkatan dari GNU not Unix, GNU not Unix. Ya, nggak ada artinya ya, apa ya, GNU not Unix, seperti itu. Oke, tujuan dari GNU menciptakan sistem operasi Unix-like yang gratis dikembangkan sejak tahun 1984.
Dan informasi lebih detail tentang GNU bisa kalian buka di link berikut. Jadi sebenarnya GNU itu merupakan sebuah lisensi juga, tapi dia lisensinya gratis. Dan Linux itu dia di bawah naungan GNU, lisensinya dari GNU. Oke, pengertian GNU GPL. Ya, GNU GPL ini adalah lisensi yang bebas digunakan yang menjamin kebebasan pengguna untuk menjalankan, mempelajari, membagikan, dan memodifikasi software tersebut. Nah, lisensi ini awalnya ditulis oleh Richard Stallman dari Free Software Foundation untuk proyek GNU. Nah, GPL adalah lisensi copyleft yang berarti bahwa karya turunan hanya dapat didistribusikan di bawah ketentuan lisensi yang sama. Oke, jadi sebenarnya GNU GPL ini lisensinya copyleft ya. Kalau kita mau memodifikasi ya kita nggak bisa, lisensinya itu kita ubah ke nama kita sendiri. Tetap apa yang kita buat basisnya Linux itu, dia lisensinya akan mengikuti dari GNU GPL itu sendiri. Oke. Secara Linux ya, kita masuk pembahasan tentang secara Linux ya. Awalnya di tahun 1983, Richard Stallman memulai proyek GNU dengan tujuan menciptakan sistem operasi Unix like, mirip dengan Unix secara gratis ya. Karena Unix itu merupakan sistem operasi yang berbayar. Richard Stallman ini dia punya ide, dia ingin mengembangkan software yang sama dengan Unix ya, atau mirip dengan Unix, tapi dia gratis gitu. Sebagai bagian dari pekerjaan ini, dia juga merilis GNU General Public License, yaitu singkatan dari GPL, General Public License. Itu merupakan asal mula dari sistem operasi Linux yang tadi saya sudah jelaskan, sebenarnya Linux itu dia lisensinya merupakan GNU GPL. Nah, GNU GPL itu diciptakan oleh Richard Stallman. Oke, setelah itu tahun 1987, Andy Tannenbaum menciptakan sistem operasi Unix-like, mirip dengan Unix, untuk komputer PC, NPC, ATIBM, yang disebut dengan Minix. Nah, tetapi desain 16-bit Minix tidak diadaptasi dengan baik ke fitur 32-bit dari arsitektur Intel 386 yang semakin murah dan populer untuk komputer pribadi saat itu. Jadi sebenarnya Andy Tannenbaum ini dia menciptakan ya sistem operasi Unix-like ya, tapi dia kurang populer saat itu karena dia tidak bisa diadaptasi dengan maksimal ke fitur 32-bit dari arsitektur Intel 386 yang merupakan arsitektur yang saat itu populer ya untuk komputer pribadi, sehingga ya apa yang dibuat oleh Andy Tannenbaum ini dia tidak bisa sesuai dengan keinginannya ya, tidak bisa berkembang dengan bagus. Oke, setelah itu tahun 1991, Linus Torvalds memulai proyek yang kemudian menjadi kernel Linux. Pengembangan dilakukan pada Minix menggunakan GNUC compiler yang menggunakan PC dengan prosesor 80386. Oke, ini sebenarnya sejarah dari Linux yang terbesar, yang mana Linus Torvalds ini dia menciptakan sebuah kernel ya. Kernel itu semacam kayak ya sebuah code yang menghubungkan antara sistem operasi dengan hardware. Itu merupakan basic ataupun inti dari sistem operasi ya. Yang mana sistem operasi itu sebenarnya kan menghubungkan antara hardware dengan software kan. Nah, itu kita sebut sebagai kernel. Dia menciptakan sebuah kernel yang mana itu sebenarnya dia namai dengan Linux ya, kernel Linux. Nah, dan dia dikembangkan di Minix ya, sama komputer Minix GNUC compiler, dan dia menggunakan PC dengan prosesor 80386 ya. Nah, ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Linus Torvalds ini lebih maju dibandingkan yang dilakukan oleh Andy Tannenbaum, karena memang PC dengan prosesor 80386 itu populer saat itu. Oke, kalau kita lihat di sini ya, semua sistem operasi ya, beberapa sistem operasi itu menggunakan basic dari Unix sebenarnya. Dan kita lihat di sini Linux itu masuk ke sini ya, GNU. Dia merupakan turunan dari Unix tapi bukan Unix ya, Unix-like. Dia terinspirasi oleh Unix, tapi dia tidak menggunakan lisensinya Unix. Dikembangkan oleh Richard Stallman, Linus Torvalds di sini. Ini perkembangan dari sistem operasi Linux ya. Kalau kita lihat di sini, sistem operasi Mac OS ya, itu juga basicnya juga Unix punya dia ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, apa sebenarnya Linux itu? Nah, Linux sejatinya sebuah kernel, bukan sebuah sistem operasi ya. Linux distribution atau distro menggunakan kernel Linux bersama dengan sistem operasi GNU. Oke, nanti itu kita akan bahas selanjutnya mengenai dari pengertian dari distro atau distribution Linux ya. Nah, kernel adalah program yang mengalokasikan dan mengontrol sumber daya perangkat keras dalam satu sistem.
Intinya adalah kernel program yang mengontrol sumber daya perangkat keras dalam suatu sistem yang menghubungkan antara hardware dengan sistem operasi itu sendiri. Nah, GNU plus kernel Linux equal sistem operasi open source ya. Jadi GNU itu lisensinya, kernel Linux itu kernelnya ya, kalau kita gabungkan ya, yang dibuat oleh Richard Stallman ya lisensinya, dan juga kernel Linux yang dibuat oleh Linus Torvalds, kalau kita gabungkan menjadi sebuah sistem operasi yang open source yang kita kenal sekarang ya. Untuk Linux sistem operasi yang kita gunakan nanti itu semuanya basisnya adalah GNU sama kernel Linux ya. Nah, kernel Linux saat ini dikelola oleh Linus Torvalds dan beberapa ratus pengembang lainnya, yang saat ini Linus Torvalds beserta banyak pengembang lain itu mengembangkan kernel Linux sendiri. Jadi banyak distro, distribution Linux, sampai saat ini pengembangnya bisa ratusan, karena semua orang bebas untuk mengembangkannya kan ya, karena dia sistemnya open source, jadi semua orang bisa berkontribusi untuk memperbaiki atau meng-enhance sistem operasi Linux itu sendiri. Rilis diberi nomor dengan cara yang sangat teratur, major, minor, patch level. Nomor minor yang ganjil menandakan kernel development dalam tahap pengembangan. Contohnya misalnya kernel dengan atau rilis dengan kode 2.4.20 itu merupakan latest stable kernel, kernel yang sudah stable, karena patch levelnya ya, nomor minornya genap ya, itu berarti dia sudah stable. Sedangkan 2.5.67 latest development kernel will become the 2.6 kernel. Nah, karena ini dia, sorry, ini 2.5 itu berarti dia versinya masih development ya. Sedangkan kalau genap ya minornya, kalau minornya penamaannya ini genap, berarti dia sudah stable seperti itu. Nanti kita lihat beberapa distro, nanti kita coba lihat distro Ubuntu yang akan kita gunakan itu versinya berapa. Kita lihat apakah yang akan kita gunakan itu stable ataupun development. Kita bisa lihat dari penamaan patch levelnya. Nah, mengapa harus menggunakan GNU Linux? Sebagai server platform, sangat sedikit sistem operasi yang dapat menyaingi GNU Linux di bagian performance, price, dan stability. Ya, kalau kita bandingkan dengan sistem operasi Windows, kelebihannya apa kalau kita menggunakan GNU Linux? Ya, performanya lebih bagus, harganya murah ya, karena kita nggak mengeluarkan uang sama sekali untuk menggunakannya. Beda dengan Windows, kalau kita mau menggunakannya, ya kita harus membeli sistem operasi Windows itu sendiri. Dan juga lebih stable ya, stability-nya lebih baik dibandingkan sistem operasi yang lain. Untuk developers, GNU Linux memiliki banyak tools yang tersedia untuk developer, dan semuanya adalah gratis ya. Karena memang GNU Linux itu di open source, sehingga developer lebih mudah untuk mengubah sesuatu di dalamnya ya. Bisa meng-enhance ataupun mengubah code-nya itu bebas. Sehingga developer itu lebih cocok kalau menggunakan sistem operasi GNU Linux. Untuk pengguna biasa ya, it's fun ya. Kalau kita sebagai pengguna biasa, kalau kita ingin eksplorasi sistem operasi yang lain ya, selain Windows ya, kita bisa coba-coba saja di sistem operasi GNU Linux ini. Nah, keuntungannya Linux tidak berbayar alias gratis ya. Mempelajari Linux berarti mempelajari Unix, dan Unix adalah platform server terbesar di dunia. Komunitasnya Linux sangat aktif dan membantu, sehingga dukungan sangat cepat ya. Tetapi ya, ada kekurangannya, lebih sulit untuk digunakan daripada Windows ya. Kalau kita bicara UI ya, Linux itu kalau kita bandingkan dengan Windows itu jauh ya, lebih mudah digunakan Windows. Karena berbagai macam operasi yang kita lakukan di Linux itu akan sering kita lakukan melalui command prompt-nya Linux ya. Kita sebut sebagai terminal, itu command prompt-nya Linux. Semua operasi nantinya kebanyakan akan kita lakukan menggunakan terminal Linux. Proses instalasi tidak dilakukan secara otomatis seperti Windows ya. Walaupun nanti kita install-nya itu bisa secara otomatis ya, tapi tidak semudah apa yang kita lakukan dengan di sistem operasi Windows. Kalau di Windows itu kita klik next, 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 finish ya, sudah selesai. Tapi kalau di Linux ini, di sistem operasi Linux, kita tidak bisa melakukan seperti itu ya. Ya mungkin nanti ada pilihan untuk otomatis, tapi tidak semudah yang kita lakukan di Windows. Anda harus mengkonfigurasi perangkat keras secara manual ya, dan kebanyakan driver di perangkat keras yang ada sekarang itu dia tidak support di sistem operasi Linux ya. Nah, kita harus konfigurasi sendiri otomatis kan. Beda dengan Windows, kalau di Windows itu beberapa hardware itu semuanya sudah support di sistem operasi Windows. Beda dengan sistem operasi Linux ya. Nanti kita akan
Kalau drivernya nggak support ya kita otomatis harus mengkonfigurasikan sendiri. Ada banyak perangkat keras yang belum bisa dijalankan di Linux. Oke, distro Linux singkatan dari distribusi Linux ya. Kita tadi sempat bahas tentang distro Linux sendiri. Tapi apa sih sebenarnya arti dari distro Linux? Yaitu Linux yang dibuat dengan memaketkan program tertentu berdasarkan source yang ada dan dikemas sedemikian rupa sehingga mempunyai tampilan atau fitur yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan si pembuat distro. Oke, jadi Linux itu macamnya banyak distronya. Jadi ada yang namanya Linux Mint, ada yang namanya Fedora, ada yang namanya OpenSUSE, ada yang namanya Ubuntu. Itu semuanya bermacam-macam sistem operasi Linux itu distribusinya. Nah, bedanya apa? Memang ada beberapa sistem operasi Linux yang misalnya kita fokuskan untuk jaringan ya, atau untuk server. Kita gunakan distro ini. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari atau desktop, kita gunakan distro ini. Dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya semuanya itu basicnya adalah sama Linux. Cuman software yang sudah dipaketkan di dalamnya itu bisa berbeda-beda. Oke ya, jadi seperti itu. Kalau misalnya kita pengen sistem operasi Linux yang kita khususkan untuk server, nah, kita bisa gunakan distro ini misalnya. Karena di dalamnya sudah tersedia software-software yang sudah mensupport untuk aplikasi server. Sedangkan untuk desktop misalnya, ya misalnya untuk Ubuntu ini biasanya itu digunakan untuk desktop ya, komputer desktop. Di dalamnya mungkin sudah terinstall semacam kayak Microsoft Office ya, tapi bukan Microsoft Office, tapi kebutuhan software yang untuk kebutuhan sehari-hari sudah dipaketkan di sana, seperti itu. Nah, nanti kita akan coba salah satu distro saja. Kalau kita coba semua mungkin waktunya nggak akan cukup ya. Nanti kalau kalian tertarik untuk mengeksplorasi, kalian bisa download sendiri distronya. Tapi kita akan fokuskan untuk sistem operasi Linux yang Ubuntu ini ya. Nah, tapi semuanya basicnya itu semuanya sama Linux semua. Oke, ini beberapa contoh distro Linux ya. Ada Mandriva, SUSE, OpenSUSE, Ubuntu, Kubuntu, Arch Linux, Gentoo, Slackware, dan sebagainya. Ya, tiap distro memiliki keunggulan atau spesialisasi sendiri. Pengguna bisa memilih distro sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kita lihat di sini ya, ini beberapa distro yang bisa kita bandingkan. Misalnya kita lihat di Ubuntu ini dia security-nya lumayan bagus. Terus instalasinya juga lumayan mudah, hardware-nya juga support, banyak support hardware. Namun dia ya komunitasnya juga bagus, package-nya juga bagus. Performanya dia nggak sebagus misalnya kita bandingkan dengan Arch Linux-nya. Dia bagusnya di performa ya, security-nya juga bagus dan sebagainya. Oke, kita lihat di sini bisa kita lihat kelebihan dari masing-masing sistem operasi Linux ya atau distro Linux maksud saya. Oke, kalau kita lihat di sini popularitas distro Linux, data yang saya ambil di tanggal 7 April 2020 di distrowatch.com, kita lihat di sini ya, yang paling populer saat ini adalah Mac MX Linux ya. Ya, kita lihat Ubuntu di mana ya, peringkat 5 masih lumayan ya. Oke. Ini beberapa distro Linux berdasarkan ranking dari popularitasnya ya di distrowatch.com. Oke, ini beberapa tampilan dari distro Linux ya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri-sendiri ya. Oke, kita akan menggunakan salah satu distro Linux yaitu Ubuntu. Ubuntu adalah salah satu distro yang memiliki banyak komunitas dan kemudahan dalam menggunakannya. Distro ini cocok untuk pemula. Oke, kita akan coba menginstall nanti di komputer kalian masing-masing atau di laptop kalian masing-masing, tapi kita nggak akan install dari awal. Atau kita nggak akan install, benar-benar install di komputer kalian. Tapi kita menggunakan yang namanya virtual machine. Jadi virtual machine itu merupakan mesin yang virtual. Jadi kita di dalam komputer kita bisa pasang komputer. Nah, misalnya nanti kalian menggunakan komputer Windows di laptop kalian ya. Nanti kita coba install sistem operasi Linux, yaitu Ubuntu, disuruh Ubuntu, di dalam laptop kalian tanpa harus mempartisi hard disk kalian. Jadi ibaratnya di dalam sistem operasi kalian itu ada sistem operasi yang lain. Seperti itu. Kita gunakan yang namanya virtual machine. Nah, virtual machine ini kita bisa gunakan aplikasi yang namanya VirtualBox. Aplikasi ini open source dan juga gratis. Kalian bisa download nanti. Jadi misalnya ini sistem operasi saya menggunakan macOS ya. Di dalamnya macOS itu kita bisa install sistem operasi lain yaitu Windows ya, Windows 10, Windows
7 dan juga Windows 8 mungkin dan juga Linux ya. Jadi intinya adalah di dalam komputer kita itu ada komputer virtual. Nah, komputer virtual itu nanti kita akan pasang distro atau sistem operasi yang lain, yaitu Ubuntu, seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu mempartisi hard disk kita, nggak perlu kita dual boot ya. Kita langsung pasang saja di dalam sistem operasi kalian yang sudah ada itu, kita pasang virtual machine, nanti kalian install sistem operasi Linux, yaitu Ubuntu. Nah, virtual machine fungsinya adalah untuk menjalankan banyak sistem operasi dalam satu perangkat keras. Dengan menggunakan virtual machine, maka resource di komputer kita, prosesor, memori, hard disk, dan lain sebagainya akan dibagi penggunaannya untuk sistem operasi yang berjalan di virtual machine-nya. Ada beberapa kekurangan kalau kita menggunakan virtual machine. Otomatis, kalau kita menggunakan virtual machine, kita butuh resource yang lebih banyak di komputer kita. Otomatis, kita harus membagi penggunaan RAM atau memori di komputer kita. Yang mana kalau kita menggunakan, misalnya di komputer kalian, kalian menggunakan sistem operasi Windows ya. Terus kalian pasang lagi menggunakan virtual machine, sistem operasi Linux, yaitu Ubuntu misalnya. Ya, kita harus bagi untuk Windows-nya berapa giga, ya, untuk Ubuntu-nya berapa giga. Karena memang dua sistem operasi itu akan berjalan bersamaan ya. Tidak berjalan salah satu, tapi berjalan bersamaan. Otomatis ya, penggunaan memorinya akan lebih besar dibandingkan kalau kita menginstal sistem operasi tidak menggunakan virtual machine dari awal, seperti itu. Nah, beberapa contoh aplikasi virtual machine adalah VMware dan VirtualBox. Karena VMware ini berbayar, kita menggunakan yang VirtualBox saja, dia gratis. Oke, kita coba lihat di sini, saya coba akan tunjukkan ya. Kalian bisa download VirtualBox ya di internet. Kalian coba download versi yang terbaru saja, sesuai dengan sistem operasi kalian. Kalau kalian menggunakan Windows, silakan download untuk versi Windows. Kalau kalian menggunakan macOS ya, kalian gunakan versi yang macOS ya. Oke, versi yang terbaru sekarang adalah 6.1. Silakan kalian download saja. Oke, download, diinstall, next, 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 finish. Setelah itu baru kita download yang kedua ya. Kita menggunakan sistem operasi Ubuntu kan ya. Nah, kita lihat saja. Kita download dari website resmi Ubuntu. Oke, untuk sistem operasi Ubuntu, distro Ubuntu ini bisa kita download langsung. Kalian tinggal searching saja di Google. Setelah itu kalian pilih Ubuntu. Nah, kita download versi yang, ya ini versi yang terbaru adalah 19.10 ya. Tapi kita download yang versi sebelumnya saja. Nah, kita lihat versi 18.04 ya. Karena kenapa kita pilih yang 18.04? Karena di sini dia sudah LTS ya. LTS itu singkatnya long term service. Jadi kebutuhan untuk servicenya, kebutuhan untuk pengembangannya sudah direncanakan. Dibandingkan yang 19.10 ini dia belum LTS. Nah, sehingga kalau misalnya ada error atau bug di sana, mungkin supportnya akan lebih lama dibandingkan dengan yang sudah versi LTS. Nah, kita lihat di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, versi 18.04. 18.04. 04-nya ini merupakan minor versionnya. Karena minor versionnya adalah 04, dia sudah genap, tapi dia sudah stable. Kita download saja. Oke, kita tinggal download. Silakan kalian download di komputer kalian masing-masing. Nah, setelah itu kalian kalian install di komputer kalian masing-masing ya, menggunakan VirtualBox ya. Tapi nggak apa-apa, ini kalian download terlebih dahulu. Oke, anggap saja ini saya sudah mendownload karena memang saya sudah download di komputer saya. Jadi saya langsung jalankan saja VirtualBox saya. Oke, ini saya juga sudah menginstall VirtualBox di komputer saya. Ini kebetulan saya menggunakan sistem operasi macOS ya. macOS ini saya sudah pernah menginstall sistem operasi lain menggunakan VirtualBox, yaitu Windows ya. Tapi saya akan bikin sistem operasi yang lain. Saya akan menginstall sistem operasi lain, yaitu Ubuntu. Kita tinggal new saja. Namanya silakan dinamai Ubuntu saja. Setelah itu type-nya kita pilih Linux ya. Terus versinya Ubuntu 64-bit. Continue. Nah, ini untuk alokasi memorinya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita menggunakan VirtualBox, otomatis kita harus mengalokasikan memori untuk virtual mesin kita. Ya, komputer virtual kita mau kita kasih memorinya berapa. Nah,
Karena kebetulan laptop MacBook saya ini 8 GB memorinya, ya anggap saja saya kasih separuhnya saja, 4096 ya. Karena memori saya 8 GB, saya kasih setengahnya saja. Tapi kalau kalian komputer kalian mungkin RAM-nya lebih kecil dari itu, ya bisa kalian alokasikan separuhnya saja ya. Kalau kita lihat di situ requirement dari Ubuntu minimal adalah 2 GB untuk memorinya. Sehingga kalau kalian mau install di virtual machine kalian, kalian harus minimal alokasikan ya 2 GB. Oke. Nah, ini kita pilih yang create a virtual hard disk now. Kita pilih saja default. Kita pilih VDI juga ya, VirtualBox Disk Image. Kita ikuti saja. Nah, ini kita pilih yang dynamically allocated. Nah, kenapa? Kalau kita menggunakan dynamically allocated itu seperti memori tadi, kalau kita mau bikin virtual machine kita harus alokasikan juga hard disk atau ya space disk untuk komputer virtual kita. Anggap saja kita mau bikin komputer virtual, kita harus alokasikan RAM-nya berapa, prosesornya, core-nya berapa, hard disk-nya berapa giga, kita semua akan alokasikan secara manual. Nah, ini kita pilih yang dynamically allocated saja. Bedanya apa dengan fixed size? Ini untuk hard disk ya, physical hard disk. Kalau dynamically allocated itu dia fleksibel. Kalau kita alokasikan, anggap saja kita alokasikan 20 GB. Nah, 20 GB itu misalnya hanya kepakai 10 GB, ya dia akan alokasi untuk hard disk virtual machine kita tetap 10 GB. Kalau nanti naik jadi 11 GB, nanti akan increase sendiri. Jadi dia dynamics ya, mengikuti maksimalnya berapa, 20 GB ya. Kalau nggak sampai 20 GB ya dia akan misalnya 10 GB, ya dia akan 10 GB, tetap 10 GB. Kalau nanti naik jadi 12 GB akan secara dynamics dia akan naik 12 GB. Kalau fixed size ya kita alokasikan 20 GB, ya otomatis komputer asli kita akan kemakan harddisknya 20 GB langsung. Kalau dynamically allocated kita bisa menghemat ya, harddisk kita bisa kita lebih efisienkan ya. Jadi kita pilih yang dynamically allocated saja. Nah, ini untuk harddisk yang saya alokasikan. Ini saya alokasikan, kebetulan saya alokasikan 40 GB saja. Ini tergantung dari komputer kalian. Ini alokasinya saya mau taruh di mana. Nah, jadi sistem operasi itu kalau kita pakai virtual machine ya, kita akan alokasikan kira-kira virtual mesinnya itu letaknya di mana. Nah, misalnya ini saya taruh di hard disk saya ya, terus saya taruh di ini, terserah nanti kalian mau taruh di mana lokasinya. Anggap saja itu merupakan ya mau saya tempatkan di mana virtual machine saya gitu. Ini saya alokasikan di sini, misalnya saya bikin ya bikin Ubuntu so misalnya gini, save. Nah, ini nanti dia akan otomatis mengalokasikan virtual machine-nya di direktori ini. Oke. Kita create. Oke. Di sini kita sudah bikin virtual machine-nya, tapi kita belum install sistem operasi di virtual machine tersebut. Ya, jadi saya jelaskan sekali lagi, intinya adalah kalau kita mau membuat virtual machine ya kita harus alokasikan kira-kira memorinya berapa, hard disk-nya berapa, terus prosesor core prosesornya berapa. Nah, kita alokasikan semua. Nah, ini misalnya saya sudah alokasikan semua, terus saya berubah pikiran, saya ingin mengganti pengaturan dari virtual machine kita. Nah, kita bisa pilih di setting di sini ya. Nah, ini kita bisa pilih storage-nya, misalnya tadi kan mana tadi? Oh, sorry. Oke ya, jadi ini kita bisa lihat di sini deskripsinya, memori dari virtual machine saya adalah 4096, boot ordernya floppy optical hard disk ya, accelerationnya menggunakan ya ini, kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk displaynya saya alokasikan 16 mega, ini pengaturan default seperti itu. Oke, kita coba jalankan virtual machine saya. Nah, ini baratnya saya akan menjalankan komputer virtual di dalam komputer saya seperti itu. Nah, ini kita harus pilih dulu ISO dari Ubuntu yang sudah kalian download sebelumnya. Nah, ini karena tinggal search saja di mana. Nah, ini kebetulan saya sudah download ya Ubuntu saya. Saya kita lihat di sini. Oke, ini Ubuntu versi 18.04 yang sudah saya download sebelumnya. Kita akan booting menggunakan ISO Ubuntu ini. Oke, kita start.
Nah, kita tunggu saja prosesnya. Ini merupakan proses instalasi Ubuntu menggunakan virtual machine ya. Ini udah jalan ya. Kita tunggu saja. Oke, saya akan percepat proses instalasinya. Jadi sebenarnya loadingnya lumayan lama, jadi saya cut saja langsung. Oke, ini kita pilih pilihan yang install Ubuntu. Kalau kita mau try Ubuntu ya, kita bisa pilih try Ubuntu, tapi kita nggak install di sini. Jadi kita pilih yang install Ubuntu. Oke, ini pilihan keyboardnya, kita pilih default saja English US, English US, continue. Nah, ini sebenarnya ada dua pilihan ya untuk menginstall Ubuntu. Jadi ada normal installation, minimal installation, dan lain sebagainya. Nah, ini kita pilih saja yang normal installation ya. Jadi kita pilih default saja. Oke, ini sementara saya matikan WiFi saya dulu, biar nanti waktu proses instalasi tidak memakan banyak kuota internet kalian ya, karena ini secara default dia itu ya download update while installing Ubuntu. Jadi saya matikan saja WiFi saya ya, nanti penginstalannya lebih cepat ya. Oke, ini kita pilih saja yang erase disk and install Ubuntu. Sebenarnya ada cara lain, kita bisa gunakan cara manual untuk menginstal Ubuntu, kita pilih something else ya. Tapi kita nggak akan bahas itu terlebih dahulu, karena nanti waktu menginstal secara manual itu ada penjelasan mengenai mount point tentang sistem operasi Ubuntu ya. Itu nanti kita akan bahas di beberapa pertemuan berikutnya saja, karena kalau kita jelaskan sekarang mungkin akan sulit bagi kalian untuk memahaminya. Jadi kita pilih saja yang erase disk and install Ubuntu, kita pilih pilihan yang otomatis saja. Kita install now. Oke, kita pilih continue saja. Oke, kita pilih Jakarta di sini. Ini namanya bisa kalian namai terserah kalian. Ini saya namai nama saya. Passwordnya saya kasih password terserah saja. Oke, ini bisa kalian pilih login automatically atau require my password to login. Saya pilih require my password to login saja. Kita klik continue. Oke, ini proses instalasinya mungkin akan memakan waktu beberapa menit. Jadi saya skip saja untuk penginstalannya. Oke, ini proses instalasinya sudah selesai. Kita klik restart saja. Oke, ini kita klik enter saja. Oke, ini kita sudah berhasil install sistem operasi Linux ya. Ini kita tinggal login saja menggunakan password yang sudah kalian masukkan sebelumnya.
Oke, ini kenapa tampilannya kok kecil ya? Ini bisa kita atur juga saat kita sudah masuk ke sistem operasi Linux-nya ya. Kita full screen kan itu nanti gampang masalahnya. Kita bisa lakukan itu. Oke, ini ya tampilannya seperti ini ya. Kita lihat di pengaturannya ya. Jadi intinya ini sistem operasi Linux ya, sistem operasi Ubuntu. Ubuntu itu distro-nya ya. Linux itu sistem operasinya. Jadi Ubuntu ini ya distro dari Linux, salah satu distro dari Linux ya. Nah, ini kita coba atur misalnya untuk layarnya ya, kita coba full screen kan. Kita next saja ini. Nah, ini displaynya misalnya kita atur untuk resolusinya mengikuti resolusi dari laptop saya ya. Nah, ini kita perlu geser terlebih dahulu. Ya, ini misalnya di laptop saya adalah resolusinya ini ya, line. Nah, dia akan mengikuti resolusi dari laptop kita ya. Oke, misalnya kita mau full screen ya juga bisa full screen mode, kita pilih switch nah, seperti ini. Jadi intinya kita punya Ubuntu di dalam sistem operasi macOS saya ya. Jadi saya dalam satu sistem operasi itu di dalamnya ada sistem operasi yang lain gitu. Ya, jadi seperti ini. Nah, untuk eksplorasi lebih jauh tentang Ubuntu ya, sistem operasi Linux ini nanti kita akan bahas di beberapa pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Sekian atas materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan melalui kolom komentar. Atau mungkin juga bisa email ke saya ataupun Pak Felix selaku dosen sistem operasi ya semester ini. Oke, terima kasih.